أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi hujung minggu ini dan solat subuh dan selepas berjemaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita berada dalam satu majlis yang disebut sebagai Rabbukum min riyadil jannah. Dan majlis taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita dapat mendekatkan diri kita, kita dapat bertaqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah terlebih dahulu saya menyeru untuk kita semua insya-Allah terus istiqamah mengimarahkan masjid, khususnya di khariah kediaman kita lah, Masjid Jami' Sungai Belong. Dan juga walaupun di mana kita berada sekalipun, mungkin di tempat kerja, bagi anak-anak muda kan, mungkin di kampung dan tempat-tempat yang lain, maka begitu jugalah tanggungjawab kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, muslimin, muslimat. Dan insyaAllah untuk kita terus mengimarahkan masjid dan juga surau dengan ibadah solat fardu 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah mudah-mudahan itu yang minimum yang dapat kita buat, serta memperbanyakkan amalan-amalan sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ala mulihan insyaallah kita akan menyambung semula pengajian kita inilah. Bulan Syawal pun sudah berlalu dan sekarang kita dalam bulan Zulkaedah. Dan kita sambung majlis kita insyaallah, majlis ilmu kita dalam tadabbur pada usia juzuk amma, juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita pergi pada hari ini pada tadabbur Al-Quran pada beberapa ayat yang terakhir pada surah At-Takwir pada buku surah 586, dan juga kita masuk pada surah Al-Infitar insyaAllah. Jadi sama-samalah terlebih dahulu kita memulakan majlis ilmu kita dengan kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Sebagaimana yang Allah Taala firman, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, serulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbanyakkanlah diri kita ini untuk kita menyeru iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon segala pertolongan. Surah yang memang hari-hari kita baca dalam semayang, nak buka majlis ilmu kita baca Fatihah, nak
nak belajar di sekolah, anak-anak kita ke, ataupun kita sendiri pun nak belajar ke apa semua, nak ngaji Quran ke pun kita baca Fatihah. Banyaklah waktu sebenarnya kita baca surah Fatihah ni. Tapi salah satu daripada ayat Allah Ta'ala sebut, serulah dengan kita menyebut, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon segala pertolongan. Okay? Dalam konteks kita ta'abud ataupun menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan maka kita kena usaha untuk solat, jangan tinggal, dan juga perkara-perkara yang lainlah, puasa, zakat, haji bagi yang berkemampuan, kerana ini adalah rukun asas. Tak lengkap bagi Islam kita ni selagi mana tidak disempurnakan kesempurnya sekali. Yang ramai yang belum buat mungkin rukun haji lah. Rukun haji ni dia terikat kepada istita'ah. Okay? Kita tengok pun jemaah haji yang berlepas untuk tahun ni, hari ni bulan kedua insyaAllah, semalam bulan pertama dah berlepas. Kan? Syarat yang lebih dia kata ketat untuk tahun ni mesti sihat, lepas saringan kesihatan, bukan ketat negatif COVID-19 ni, dia nak syarat mesti sihat. Kan? Kalau tengok kesukaran jemaah-jemaah haji macam tahun sebelum pandemik, banyaklah petugas haji ni berat kerja-kerja mereka kan, nak urus jemaah yang sakit. Sebab sebelum ni sakit kroni pun boleh pergi, sampai kepada tahap dialisis pun boleh pergi lah. Tapi kesian kepada petugas-petugas, dan dia melibatkan banyak hukum-hakam, hukum-hakam yang banyak benda tak boleh buat kan. Silap-silap nak melontar jumrah tak boleh, mabik di Muzdalifah tak boleh, banyak lah. Jadi untuk ke arah kemudahan tu, dia dah kurangkan, dia dah nak lagi kurang beban fasiliti kesihatan. Dalam masa yang sama dia nak supaya semua jemaah ni betul-betul bersedia, bukan hanya ada duit je, tapi kesihatan itu satu perkara yang perlu kita ada. Demi kita nak kata tadi, iyyaka na'budu, nak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka kesihatan pun dalam masa yang sama kita kena jaga-jaga pada makan kita, jaga kepada jadual hidup kita ni, pastikan cukup rehat dan sebagainya. Sebab tu Allah kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Kita kena seru kepada Allah supaya kita rasa ta'abud kita itu sebenar-benarnya kepada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta segala pertolongan. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dari yang lain disebut, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Bila Allah bagi ujian, kita kena sabar. Okey? Dan juga dengan kita memperbanyakkan solat. Solat ni daripada kalimah Arab sil, sod, lam, yang membawa maksud sesuatu yang bersambung. Intisal adalah sesuatu yang bercantum ataupun bersambung. Jadi solat ni sebenarnya dia menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hayatilah dengan sebenar-benarnya. Belakangan ni kita lihat satu perkara yang kita lihat secara realistiknya, cuaca belakangan ni agak mencabar, insyaAllah. Kan, dengan ramai juga yang sakit. Saya pun baru baik daripada demam sikit lepas, dalam 3-4 hari lepas, alhamdulillah dah okey sikit sekarang ni. Kan? Jadi jagalah kesihatan kita kan, nak minum air kan, pastikan badan kita cukup rehat, kurangkan berada dekat tempat panas dan sebagainya kan. Okay? Dalam masa yang sama, kalau boleh lepas solat, ataupun pada bila-bila masa sahaja, ataupun yang lebih lagi masa khutbah jemaat. Bila kita mendengar khutbah jemaat, antara dua khutbah tu, lepas dia khutbah pertama, sebelum nak pergi kepada khutbah kedua, di tengah-tengah tu ialah antara waktu mustajab doa juga. Doa kepada Allah supaya tak mengunci kepada kita dengan cuaca yang mencabar dan sebagainya. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa Nabi menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi, selit ada seorang orang Ansar ni, dia berdiri, dia boleh kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah sekarang ni cuaca tengah panas, lama dah tak hujan ni, doakanlah ya Rasulullah supaya Allah turunkan hujan." Masa Nabi tengah baca khutbah, dia menyelit, dia beritahu, "Ya Rasulullah, doakan waktu tu." Jadi habis khutbah kedua tu, dia berdoa lah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan yang seminggu tak berhenti, sampaikan musnah tanam-tanaman mereka. Okey. Dan ada sebahagian haiwan-haiwan mereka yang mati. Khutbah minggu depan yang pula, yang dalam keadaan gap seminggu tu, yang hujan tak berhenti, maka seorang lagi orang Ansar ni, dia orang yang sama, dia bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, doakan supaya hujan berhenti." Hujan tak berhenti pula, hari tu minta hujan turun, ni hujan tak berhenti pula, minta Allah Ta'ala hentikan hujan.
dan stabilkan cuaca. Maka Nabi SAW pun tahu Tuhan kita di doa dengan supaya Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada cuaca dan juga keadaan hidup kita. Jadi supaya itu kita ni kena banyak minta kepada Allah Ta'ala. Eh, InsyaAllah kalau kita tengok dekat empangan Bukit Merah pun dah kering air dia. Banyak juga lagi dekat tempat-tempat dah mula susut air dia. Jadi satu benda yang kita kena risaukan lah, bila mana Allah menguji kita dengan sesuatu musibah sebagaimana COVID-19, Allah uji. Tak kira lah orang beriman ke tak beriman ke, semua kena, kan? Semua terbalik dengan musibah. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan sesuatu, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam ini untuk kita bermuhasabah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang daripada Allah, dan cuaca yang baik datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan dia akan balik semula kepada Allah. Nyawa kita pun, kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tiupkan roh ke dalam jasad badan kita yang akan kita tinggalkan pada bila-bila masa ni, dan suatu masa akan dia akan pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyakkan kita berdoa lah, dan bukan pada musim ini lah kalau boleh, pada bila-bila masa sahaja, sampai ada Allah menguji kita dengan nikmat ataupun Allah menguji kita dengan ujian ataupun sebarang musibah. Doa ni bukan bila turun musibah ni, tapi masa Allah berberi rahmat ataupun nikmat, Allah bagi naik pangkat, bagi kekayaan, bagi kesihatan pada anak cucu kita yang tak pernah sakit, kita sendiri yang mungkin dah lanjut usia pun tak pernah sakit. Bila Allah Ta'ala bagi rahmat ataupun nikmat pun kena doa dulu, supaya nak rahmat ataupun nikmat itu tidak menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Baik, jadi kita sambung kepada tadabbur melalui penghujung surah At-Taghwir. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Okay, sekali lagi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Okay, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril di kaki langit yang nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Jibril banyak kali lah, sebab Jibril yang turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi perantara lah, okay? Kalau Nabi itu guru kepada semua, kita semua guru kepada para sahabat, guru kepada ahli Madinah, ahli Mekah dan semua manusia sampai datang hari ini. Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni bila kali pertama yang dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nak memberikan wahyu, surah Al-Alaq ni, surah Al-Alaq 5 ayat pertama tu, malaikat Jibril datang dalam fizikal dia yang asal. Malaikat yang bersayap, sayapnya saja boleh menutupi antara timur ke barat. Itu keadaan yang dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan yang lain itu, banyak waktu dia jumpa Rasulullah dalam keadaan dia menyamar menjadi rupa manusia. Dan rupa manusia itu bukan rupa manusia yang asing, tetapi menyerupai wajah seorang sahabat Nabi juga. Jadi Jibril ini datang kadang-kadang dalam keadaan sebagai rupa manusia, kadang-kadang dalam keadaan yang nyata. Dan dalam keadaan yang nyata, maksudnya fizikal yang asal itu sangat jarang berlaku lah. Antaranya masa turunnya wahyu surah Al-Alaq. Antara yang lain ialah ketika mana Nabi SAW melalui proses Isra' wal Mi'raj. Isra' daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula diangkat ke langit. Itu fizikal yang asal. Tapi keadaan-keadaan yang lain, banyak masa Nabi terima wahyu, malaikat Jibril datang ni, dia menyerupai rupa seorang sahabat yang bernama Dhiliyah. Nabi kenal Dhiliyah ni, dia familiar bagi Nabi. Bagi sahabat-sahabat yang kita tak apa kenal mana, tapi bagi Nabi, Nabi familiar dengan wajah dia. Dan Nabi seorang yang berbeza. Kalau Dhiliyah Ibn Khulafah ni dia datang, Nabi dia boleh tahu yang ni memang Dhiliyah ke ataupun malaikat Jibril. Sahabat-sahabat tidak mengerti lah. Mereka tak boleh bezakan. Tapi Rasulullah SAW Nabi boleh nampak perbezaan yang datang tu sama ada malaikat Jibril ataupun sahabat Nabi itu tadi. Baik, lalu disebutkan pada ayat ke-24, iaitu wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang boleh disangka buruk dalam menerangkan perkara-perkara yang ghaib.
Sebelumnya kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan al-ghaib. Ghaib adalah satu benda yang kita tidak tahu, yang dia ada, tapi benda yang kita tidak tahu, yang kita tidak boleh nampak. Sama ada kita tak boleh nampak, tak boleh dengar ataupun tak boleh tahu. Contoh benda paling simple, orang kata bila sebut ghaib ni mesti kena kaitan dengan jin lah, setan lah, nampak hantu lah, bukan. Ghaib ni semua benda yang memang tak boleh nampak, tak boleh tahu, tak boleh dengar, tak boleh tengok. Okey, contohnya apa berlaku lagi 10 saat? Kita pun tak tahu. Okey, contohnya lah apa yang akan berlaku lagi 10 minit? Adakah kuliah ni masih di sini atau tiba-tiba breakout? Tapi kita tak tahu. Ghaib kan macam benda yang kita tak tahu walaupun 10 minit ke depan, walaupun 5 saat ke depan. Kan? Kita pun tak tahu. Setengah jam ke depan dapat lagi lah. Okey. Kalau benda yang lepas bukan kalau ghaib sebab itu memang semua orang dah tahu 5 minit depan apa yang dah jadi. Semalam apa yang berlaku? Jam, satu Malaysia jam kan, kalau balik kampung 5 hari lepas apa yang berlaku? Semua orang tahu sebab dah lalu, dah berlalu. Tapi walaupun 5 saat ke depan, tengah hari ni, 3 jam lepas ni, tak tahu apa tahu. Boleh agak tak agak lah, mungkin akan berlaku macam ni kot. Tapi tak semestinya berlaku. Sebab dia perkara raya ni semua benda yang dikira sebagai perkara yang tidak nampak. Jadi banyak hadis-hadis yang Nabi Muhammad SAW sebutkan yang sebenarnya menentang tentang perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang terkedepan. Banyaklah. Kalau kita nak ambil, bukan Nabi terangkan tentang hari kiamat sahaja. Hadis-hadis Nabi SAW tentang hari kiamat sahaja, ada 3 fasa hadis. Yang pertama Nabi sebut tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil contohnya, perempuan lebih ramai daripada lelaki, berlakunya maksiat dan orang tak mengaku pada maksiat yang dia buat, sebaliknya boleh berbangga dengan maksiat. Ini contoh kiamat-kiamat tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang sederhana pula contohnya apa? Berlakunya wabak penyakit. Ini zaman kita ni. Kita dah lalu COVID-19. Ini ada cacar monyet pula. HFMD macam-macam. Itu zaman yang kita tengah lalu sekali. Zaman, Masya Allah, wabak penyakit ni kalau kita duduk rajin baca lah berita-berita semasa ni, kita nampak macam tak berhenti. Lepas tu ada je. Kan? Tapi kita kena doa lah supaya Allah Ta'ala berikan kita kepada kekuatan. Dalam masa yang sama kita dah usaha, kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Cuma nak kata ni, itu yang Nabi sebut lah, hadis-hadis. Dan tanda-tanda besar yang Nabi sebut kan, tentang keluarnya Al-Masih Al-Dajjal kan, keluarnya Adabah daripada dalam bumi. Okay? Matahari terbit di sebelah barat dan banyak lagi. Jadi bila apa yang Nabi sebut tu, dia adalah perkara yang akan berlaku di waktu akan datang. Dan kiamat itu sendiri, dia adalah satu tempoh, satu waktu yang pasti berlaku, tapi tidak ada tarikh yang disebut oleh Rasulullah. Nabi tak sebutlah secara spesifik kiamat akan berlaku 30 hari bulan 8 2090 contoh. Nabi tidak sebut macam tu. Cuma Nabi sebut bila kamu dah cukup melihat semua tanda-tanda tu dah ada, tanda-tanda kecil semua dah ada, tanda-tanda sederhana semua pun dah ada, dan tanda-tanda besar, 6 tanda-tanda besar semua pun dah ada. Kalau tahu saat, maka nanti kan saat memang akan datang lah. Kalau dah cukup semua syarat tu, korun dia dah cukup, semua syarat-syarat ataupun tanda-tanda yang ada berlaku, maka akan berlaku terus yang ada, takkan tunggu ambil masa yang lama dah. Jadi, bila Nabi sebut tentang perkara baik, antaranya Nabi sebut tentang hari kiamat. Ada juga Nabi sebut tentang kemenangan Islam. Tak semestinya Nabi sebut perkara baik tentang itu saja. Kan kerana banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perkara baik adalah datang daripada ilham ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang lain, Nabi pernah hampir diracun. Okey, seorang perempuan Yahudi di Madinah masa tu baru balik daripada satu perang sebenarnya. Okay, jadi seorang perempuan Yahudi ni dia nak kontribut Nabi lah. Dia nak macam ucapkan tahniah, nak meraihkan Nabi. Dia jemput Nabi dan beberapa orang sahabat ke rumah dia. Dia masak lah, kan, daging kambing. Dia masak daging kambing, tapi dia lumur dengan racun. Masya Allah, dia lumur dengan racun. Jadi Nabi SAW pun pada asalnya tidak mengetahui racun yang ada pada daging tu, pada daging kambing tu. Jadi bila Nabi duduk dengan para sahabat ni, dengan izin Allah SWT, kambing tu bercakap. Kambing tu dah jadi daging yang dah dimasak, bukan kambing yang saya potong kan. Maknanya dah jadi hidangan dah pun. Dia berkata kepada Rasulullah, jangan makan aku. Sesungguhnya aku telah diracun oleh tuan rumah ni, perempuan tu tadi. Maka Nabi tak sempat jamah. Nabi cuma sempat pegang, maka Nabi tak jamah. Jamah ni maksudnya tak sempat masuk mulut lah. Bila seorang sahabat yang lain tu, dia dah termasuk dalam mulut, dah punya apa semua. Dia tak adakan sahabat Nabi ni, tinggal dunia. Dan perempuan Yahudi tadi tu, Nabi marah lah kepada dia dan Nabi hukum kepada dia dengan hukuman yang berat kerana percubaan membunuh
Okay? Jadi Nabi SAW diberikan tentang perkara gaib, perkara yang maksudnya tidak diberikan kepada manusia lain tetapi diberikan kepada Rasulullah SAW. Banyaklah kalau kita sebut, maka tidak boleh kita mempertikaikan tentang apa sahaja perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW, kerana dalam kebanyakan urusan kehidupan Nabi ini Allah Ta'ala memberikan keselamatan. Nabi pernah juga hampir-hampir dibunuh. Nabi hampir-hampir dibunuh beberapa kali. Contohnya Umair Ibn Wahab, seorang lelaki daripada Mekah datang nak jumpa Rasulullah. Kononnya nak jumpa Nabi sekali saja, tapi dalam hati dia sebenarnya dia nak bunuh Nabi. Dia dah siapkan pedang apa semua. Tapi akhirnya Allah Ta'ala takdirkan pembunuhan itu tak berlaku. Dan akhirnya dia pula yang memeluk agama, agama Islam. Okay? Maka Allah Ta'ala sebut wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang musibah berlaku, sebarang maknanya manusia yang cuba nak ancam dia dan sebagainya. Allah Ta'ala memberikan wahyu yang direct secara langsung kepada Nabi akan apa yang berlaku lagi beberapa waktu. Tapi tidak semua yang Nabi tahu. Maknanya bila Nabi diberikan tentang perkara yang gaib adalah perkara-perkara yang ditakdirkan berlaku kepada Nabi sahaja. Jadi sebab itu, maka kita kena faham keadaan ini, bukan kita ni, kita manusia ni bukan adalah makhluk yang sangat lemah. Banyak benda yang kita tidak tahu kan. Sebab itu kita kena banyak doa untuk waktu-waktu kita yang terhadapan. Kemudian Allah Ta'ala sebut وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang tertutup. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka ke manakah kamu akan, kamu akan pergi. Pergi dekat sini bukan maknanya pergi berjalan kaki, tapi maknanya ke mana manusia itu dia akan pergi dengan haluan hidup dia. Ada manusia yang membaca Quran, takkan baca Quran dia lah. Takkan baca Quran sekadar dia punya target dia nak khatam, lepas tu dia tak merujak Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran. Ada orang bila dia dah habis baca Quran, dia nak dalami lagi. Dia cuba lagi khatam, dia cari lagi untuk guru, untuk khatam kali kedua, khatam kali ketiga. Lepas tu dia cuba nak dalami maksud, dia belajar, dia berguru lagi sampai dia benar-benar boleh mahir. Sebenarnya kalau ikut qaul Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata kalaulah aku boleh muatkan kitab tentang tafsir surah Fatihah sahaja, bukan tak ada buku biasa-biasa, kitab tafsir surah Fatihah sahaja, 70 ekor unta pun tak cukup, kata Sayyidina Ali. Maknanya letak ada 70 unta punya kitab, maknanya kitab tu banyak, seekor tu pun dah boleh letak banyak lah kitab. 70 dalam kan, maksudnya jumlah yang begitu banyak. Sayyidina Ali kata tak cukup lagi tu, sebenarnya tafsir tu ada lagi, tapi 70 pun tak cukup. Maknanya kata apa, 80 ekor unta ke 100 ke, maknanya hanya surah Fatihah, belum nak tadabbur ataupun tafsir surah-surah yang lain, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Jadi ilmu ini sangat luas, tapi setakat yang boleh kita cakup dalam hidup kita lah. Kan, kita dah mengaji, kita dah khatam Al-Quran, kita usaha pula untuk kita fahami. Selama ni duk baca doa je, doa afal je, tapi tak faham apa yang Allah Ta'ala sebut. Maka menjadi kewajipan untuk kita ni menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu ni wajib ke atas setiap muslim. Ia fardu ain. Kau fardu kifayah. Fardu ain ni maknanya setiap orang kena ada. Fardu kifayah ni tak apa, dia wakil raja pun okey lah. Semua jenazah kan, tak semua orang, tak semua orang kampung boleh pergi. Adalah sekumpulan 2-3 orang pun dikira terangkat fardu itu kepada seluruh komuniti tempat itu contoh. Tapi kalau fardu ain, dia wajib mengatakan maknanya setiap orang Islam tu dia kena ada, dia kena ada melakukan ibadah ini semua kan. Maka Allah Ta'ala sebut lah fa'ain atas kabur, ke mana hala tujuh kamu? Adakah Quran yang kamu, wahyu yang Allah Ta'ala berikan ini kamu setakat baca, lepas tu kamu tak beramal, ataupun kamu baca kemudian kamu cuba mengikuti perintah Allah buat sungguh-sungguh dan larangan Allah jauhkan diri juga dengan bersungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala dia tanya kepada kita, dia refleksi kepada kita lah, fa'ain atas kabur, aku ni nak ke mana sebenarnya? Bila Quran dah ada, panduan dah ada, aku ni nak ke mana sebenarnya? Nak bawa Quran ni sebagai bacaan yang biasa-biasa je tu, ataupun nak jadikan dia betul-betul sebagai panduan, panduan hidup. Manusia yang benar-benar menghargai Al-Quran, insyaAllah dia akan berjaya dalam hidup ni. Tapi kalau dia setakat baca Quran, setakat nak habis khatam Quran, lepas tu dia tak baca, dia tak hayati pun, kehidupan dia pun tengah langgang, memang tak ada dia apa lah. Kan? Sekadar khatam dia.
Sekadar dia boleh baca Fatihah, sekadar dia boleh baca surah-surah, tetapi pada akhirnya Al-Quran itu tidak membentuk peribadi dia. Sebab Quran ini dia panduan pengguna, tuan-tuan. Sedang hadirin hadirat sekalian, Quran ini dia macam user guide. Kita beli mesin kasut, ada buku dia. Kalau kita beli kalau kita beli TV, dia ada buku dia. Jadi buku bagi manusia, makhluk yang menang manusia ini buku dia apa? Buku dia Al-Quran. Al-Quran ini dia panduan pengguna untuk kita semua. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Okey, bukan hanya untuk manusia, tapi dia adalah satu tausiah kepada seluruh alam. Seluruh makhluk, dan kita nak nampak macam kita je makhluk, tak, sebenarnya haiwan-haiwan. Okey, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, sungai, bintang-bintang di langit, semua ini awan-awan dan sebagainya adalah makhluk Allah yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ada rasa kita di berzikir, kita manusia di berzikir, tak? Haiwan-haiwan termasuk unggas di hutan. Kebiasaan dari kita masuk hutan, kita dengar bunyi jemberit. Makin dalam kita masuk dalam hutan, makin kuat bunyi dia. Okey? Sebab itu dalam Quran sebut, sebenarnya haiwan-haiwan dan juga makhluk-makhluk Allah ini, dia berzikir sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu contoh kalau kita masuk hutan kan, kadang-kadang kita dengar bunyi tenang, kita dengar bunyi air terjun. Kita dah rasa macam tenang lah masuk hutan kan. Sebelum ni tension berbandar dengan jam, dengan kesibukan yang melampau sampai tak cukup rehat. Bila masuk hutan jadi hilang, stres semua keluar. Tapi kita kena ingat, sebenarnya sebagaimana yang dalam Quran sebut, okay, haiwan-haiwan dan juga sungai-sungai, semua makhluk Allah ni, dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi hilang stres bukan dengan air terjun, tapi kerana air terjun tu sebenarnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tenang. Walaupun lain kau dari aku alihim, tetapi korang ni tak faham apa yang makhluk-makhluk Allah ni bunyikan. Kita dah nampak mereka dah bunyikan sifat-sifat makhluk mereka, tapi sebenarnya mereka sedang membunyikan zikir-zikir kepada Allah. Sebab itu bila kita berada dekat tempat-tempat yang macam ni, kita akan rasa lebih ni. Sebab mereka sebenarnya sedang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam Quran sebut, kamu tak faham bi aku alihim, kamu tak faham apa yang disebut oleh mereka. Kan, dengan bunyi air terjun, kita anggap itulah memang sifat bunyi dia. Tidak, sebenarnya dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung ganang pun juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak bergerak. Kita tak nampak dia bergerak kan, dia memang tak bergerak pun. Kita dah nampak yang bergerak ni macam haiwan-haiwan kan. Tapi sebenarnya semua makhluk yang berada di atas muka bumi ini adalah makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Quran ini dia peringatan untuk semua. Bukan untuk manusia sahaja, tetapi untuk setiap inci benda dalam alam ini. Ada peringatan untuk semua. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi sesiapa di antara kamu yang mampu menempuh jalan yang lurus. Sebab itu bila kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada tiga jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang aku anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalan yang dianugerahkan nikmat itu jalan takwa lah. Jalan takwa iaitu bersolat dan ibadah mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan larangan Allah, lakukan perintah Allah. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim tu. Maksudnya jalan yang diberikan nikmat, ikutlah jalan itu. Tapi ada orang dia pilih ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang aku murkai. Yang murkai ni contoh dia Islam tapi dia melakukan maksiat, banyak maksiat yang dia buat. Okey, nama dia Islam tapi dia buat benda-benda yang haram, tak jaga pandangan mata lihat benda-benda yang haram, telinga mendengar fitnah, dengar benda-benda yang haram, mulut bercakap benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Hari tu Jumaat bangunnya tajuk khutbah Jais ialah tentang berkaitan penghinaan agama Islam. Yang lebih memalukan sebenarnya hari ini, kalau kita tengok, orang Islam itu sendiri yang memalukan Islam, bukan penghinaan dari luar. Kalau daripada Tok Sami ke daripada siapa-siapa tu yang hina agama kita, kalau lah, bukan berlaku. Contohnya kalau berlaku, mereka menghina, sekurang-kurangnya mereka daripada agama yang lain. Ini kita ni orang Islam ni yang duduk mempersentuhkan agama kita ni. Kalau tengok dekat dalam sosial media di Facebook, ada orang tu boleh mempermainkan ibadah solat, semayang yang kipas, apa benda semayang kipas,
kipas sebelah kan, kan kipas boleh pusing tangan di. Dia pun buatlah ni kedudukan duduk tahiyat akhir ni, dia bagi assalamualaikum Allah, kipas boleh ikut belah kanan, assalamualaikum Allah, kipas boleh ikut belah kiri. Dah nak ikut bagi sama, nak buat konten punya pasal, nak buat konten di media, media sosial punya pasal, supaya nak ramai mengikut sampai tahap tak sedar sebenarnya sedang menghina agama sendiri. Yang ni bahaya ni, anak-anak muda kita hari ni yang kita kena tegur lah, buat medan melampau lah kan. Na'udzubillah misali, nak sebutkan takut dia terasa hati, tapi kena alim lah. Maksudnya bukan kena tahap alim, maknanya kena belajar ilmu agama ni, kena, kena bezakan mana benda yang baik untuk buat, mana benda yang tak elok dia nak buat. Kerana ini penghinaan kepada kepada agama Islam. Kalau bukan kita orang Islam sendiri yang nak memantapkan agama kita, siapa lagi? Kalau sampai tahap kita orang Islam sendiri yang boleh sampai tahap buat macam tu, macam mana orang-orang kafir nak memberikan kehormatan kepada kepada kita? Kan, orang sibuk nak kenal agama. Kadang-kadang tengok non muslim ada yang sibuk memang nak kenal agama kita ni. Tapi ada sekelintir daripada kita lah, bukan ramai yang buat. Yang satu dua, tapi bila dah jadi viral, dah jadi popular, dia menjadi satu fitnah lah kepada agama Islam itu sendiri. Jadi jauhkanlah benda-benda yang macam ni. Kalau sampai jahil dan keluarkan khutbah macam tu, maknanya benda ni parah sebenarnya. Benda ni jadi satu perkara yang parah bila mana ada usul-usul nak menghina agama Islam. Ada juga usul-usul yang banyak untuk menghina kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan macam-macam lagi lah. Jadi sebab itu wa'il maghdubi alaihim yang disebut, bukan jalan yang dimurkai. Maknanya dia orang Islam tapi dia melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, minum arak, buat dosa-dosa yang besar, main judi, macam-macam lagi lah yang disebutkan sebagai al-kabair, senarai dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Walaupun dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Nah, yang pertama tadi jalan yang kami beri nikmat, jalan yang bertakwa. Yang kedua jalan yang dimurkai, bukan Islam tapi buat benda-benda yang Allah murka. Yang ketiga walaupun, yang ini lagi bahaya, bukan dalam jalan golongan mereka yang sesat. Okey, akidah ni. Okey, belakangan ni banyak kan kalau kita tengok tentang perkara-perkara akidah ni, dia perkara yang berat. Kita kena jaga akidah kita sebagai akidah al-sunnah wal jamaah. Okey, ibadah-ibadah ini memang semua dah disusun dah. Okey, memang dah ada dah, dia punya tertib, pergerakan, dia punya semua makam dia. Maka ikut sajalah. Okey, jadi kadang-kadang banyak hari ini ajaran-ajaran yang sesat yang boleh membahayakan anak-anak muda kita. Terutamanya tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, perhatikan anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita yang baru nak besar, baru 13-14 tahun. Hari ini teknologi dia berkembang sangat pesat. Budak-budak sekolah rendah pun, kalau kita tengok, bukan budak sekolah rendah lah, anak-anak tadika sekalipun, boleh mengakses apa saja. Kalau kita tak buat sekatan pada mereka ni, ada cara nak sekat apa semua kan. Kalau kita tak buat sekatan, kita biar dia duduk main telefon apa semua, macam-macam benda yang dia boleh akses, dia boleh baca. Hari ini beza sangat kalau kita nak kata dengan pendidikan anak-anak 10 tahun yang lepas, sekarang 2022, 2012 dengan 2022 sangat berbeza. Nak didik anak-anak hari ini cabaran ini sangat besar. Sehingga saya tahun pertama lah saya masuk dalam institusi pendidikan yang secara rasmi 2013. 2013 punya anak murid hari ini beza dengan 2022 punya anak murid. Beza cara mereka cakap. Yang ni dia cakap ni macam daripada internet ni, macam daripada bacaan-bacaan. Kalau 2013 mana ada budak-budak setakat yang tahu main-main itu, ada lah waktu itu gadget. Tapi hari ni maknanya setiap budak ada. Sebab dah PKP kan, nak tak nak gadget kena ada, dia kena belajar secara online. Takkan baca online dia, dia pun ada kemudahan. Ada dia access sana, access sini, dia main game apa semua. Tapi dalam masa yang sama cabaran. Itu yang kita kata jadi parent ataupun mak bapak hari ni, cabaran sangat besar. Kan? Kita tak tahu macam mana sekarang 2022, macam mana pula kalau ada 10 tahun akan datang 2032 2033, cabarannya mungkin akan lebih besar lagi. Ini yang saya nampak perspektif sebagai seorang guru, kita nampak semakin lama semakin mencabar untuk kita memberikan tarbiyah yang terbaik kepada masyarakat, yang mana bermula daripada kanak-kanak, kemudian mereka membesar menjadi orang remaja yang perlu kita perhatikan, dan akhir sekali mereka akan menjadi dewasa. Sebagaimana hasrat kita untuk corakkan mereka, mudah-mudahan 10 tahun ke depan macam mana dia orang jadi. Macam tu jugalah kita sebagai ibu dan juga ayah ni, kita sama-sama mengislahkan diri kita untuk kita perbaiki diri kita dan berikan tausiah dan pendidikan yang terbaik.
Di sekolah adalah tempat pendidikan, di rumah juga adalah tempat pendidikan. Jangan kita kata sekolah hanya berpusat-pusatlah kat cikgu je, tak. Di rumah tempat pendidikan, di kedai makan pun tempat untuk mendidik juga. Yalah, kedai makan tu kedai makan lah, tapi maksudnya didik anak, tarbiyah dia kan, bersilaturahim, makan dengan adab dan sebagainya. Pendidikan juga lah, kan? Di sekolah tak lagi lah. Tapi nak katanya, sebab kita risau kalau cabaran masa ke depan ni semakin bahaya nampaknya. Dan yang terakhir Allah Taala sebut wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan seluruh alam. Dan manusia dia tidak akan dapat menempuh jalan yang ke depan lagi dalam urusan hidup dia kecuali kalau Allah Taala dah izinkan ketentuan itu berlaku. Okay, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut tentang akhir zaman, akan sampai satu masa keadaan manusia hidup sangat-sangat mencabar. Akan sampai satu masa manusia pada waktu itu hidup di zaman Dajjal, di zaman yang ada fitnah yang paling besar. Sebelum keluarnya Dajjal, keluar di tubuh Dajjal ciklu, bukan Dajjal makhluk ke lah, maknanya ujian-ujian ataupun fitnah-fitnah yang kecil, yang mana kalau manusia mampu untuk tempuh, dia akan kekal dengan iman dan juga takwanya, insyaAllah dia akan diberikan taufik dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kata dia tidak dengan hidup pada zaman Dajjal sekalipun, dia mampu untuk harungi perkara tersebut. Okey, sejauh mana kita orang Islam pada hari ini benar-benar berpegang kepada cara hidup Islam? Kan? Orang tu buat trend tu, kita juga ikut. Kan? Orang duduk beli barang tu, kita pun duduk beli ramai-ramai. Okey? Orang lain buat maksiat, kita pun sibuk ikut benda-benda maksiat. Orang lain buat benda-benda yang lama, kita pun ikut benda-benda yang lama. Berapa-ramai orang Islam memang jiwa ni dia nak mempertahankan syariah dan juga akidah Islam. Okey, orang lain duk bergelek, berjoget dan sebagainya. Nak tinggulah bini orang ke suami orang ke, ni pun tinggul juga, yang tu pun tinggul juga. Kan, dulu kita nak tengok susah. Okey, ni hari ni tengok sempak suami isteri, apa yang kan, joget-joget dekat di media sosial dan sebagainya. Sedangkan sepatutnya benda tu dalam rumah sahaja, hal rumah kan juga, tapi nak tunjuk dekat orang umum. Kan, itulah masalah pada hari ini. Okey, bayangkan kalau Dajjal yang betul keluar macam mana. Kan, yang benda kecil pun tak mampu nak hadap. Orang lain buat, kita tiga dulu lah. Orang lain buat challenge berjoget, ya, lari-lari, tergelek, terkeja-keja, mengedih sana sini. Orang lain buat, kita pun nak buat. Semua orang buat, negara satu Malaysia buat. Itu baru sikit benda macam tu. Kalau Dajjal keluar macam mana? Dajjal keluar macam mana iman kita pada waktu tu? Mampu ke kita nak hadapi fitnah Dajjal? Yang benda Dajjal tu kalau dia keluar dalam keadaan makanan pun tak ada. Hari ni tepung naik, kita bawa mana? Kan, tepung naik, ya. Maka roti canai tak dapatlah sikit, takut naik. Naik jadi sampai RM2, RM3. Sekeping, sekeping RM3 bayangkan kalau jadi sampai macam tu. Okay, apakah kita untuk hadapi zaman tu? Kan, pada hari ni kan. Tapi Dajjal bila dia keluar tu, dalam keadaan makanan semua tak ada. Dalam keadaan manusia kalau secara logiknya semua akan ikut dia, sebab semua orang nak makanan, semua orang nak minuman. Okey, sampaikan kepala kambing yang Nabi sebut dalam satu hadis, kepala kambing yang mana orang tak ada nak makan kepala kambing. Kepala tu memang tulang kepala tu kan, siapa nak. Tapi waktu tu orang kalau boleh berkambing, dia akan kekah kepada kambing tu. Maknanya zaman tu zaman yang sangat dahsyat. Jadi kita akan sampai zaman tu, nak usul bila ni zaman, mudah-mudahan tuan. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kekuatan kepada hati kita ni. Kalau anda katalah ditadikan kita hidup sama Dajjal tu, diberikan kekuatan kepada kita ni supaya dijauhkan daripada fitnah. Jangan lupa doa kasada Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah jauhkan kami daripada azab neraka jahannam. Wa na'udhu bika min azabil qabri, jauhkan kami daripada azab kubur. Lepas kita mati kubur tu, bukan terus masyarakat baru duduk dekat barzakh. Barzakh ni dia baru jabatan, baru jabatan nak pergi ke akhirat. Belum akhirat ni, di antara dunia kepada akhirat. It's all power. Tapi waktu tu memang kita di situ lah, di situ barzakh. Minta supaya Allah jauhkan daripada azab kubur. Wa na'udhu bika min fitnatil mahya wa mamat, ya Allah jauhkan kami daripada fitnah makhluk yang masih hidup ataupun yang dah mati. Fitnah ni kita ni masya-Allah sangat besar dan banyak. Kan? Kita berada pada hari ini zaman fitnah, zaman orang duduk berduduk, zaman orang pada hari ini duk kuburkan yang ni, duk kuburkan pihak ni kuburkan orang ni. Okey, yang ni kuburkan orang ni, isteri dia pergi burukkan suami dia, suami dia pergi burukkan isteri dia. Zaman fitnah hari ini, zaman ujian kita terlalu besar, terlalu banyak dan bersepah. Kita boleh tengok depan mata pun bersepah. Tak payah tengok depan mata pun, dengar dekat telinga pun kita
dengar kat telinga tentang persekitaran yang berlaku pun kita tahu. Itu adalah ujian yang sangat sangat besar. Jadi minta kepada Allah jauhkan daripada fitnah makhluk yang hidup dan juga yang mati. Wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Dan jauhkan kami ya Allah daripada fitnah al-masiihud dajjal. Jadi insyaallah, jadi mudah-mudahan daripada pengisian daripada surah At-Taghabun ini sekadar sampai ayat yang ke-29 yang kita sebut pada hari ini, kita dapat mengambil sedikit tausiah lah. Sebab surah At-Taghabun dan juga surah selepas ini akan kita tadabbur, iaitu surah Al-Infitar. Dia sebenarnya isi utama dia sama lebih kurang. Dia menceritakan tentang hakikat hari kiamat dan fitnah yang berlaku kepada manusia yang menghadapi pada zaman tersebut. Na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sebarang musibah, ujian wabak penyakit dan sebagainya, memberikan kepada kita kesihatan yang baik untuk kita terus beribadah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Doa supaya Allah tidak matikan kita ataupun generasi kita dalam keadaan suhul khatimah juga dalam masa yang sama, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Segala yang baik datang daripada Allah. Segala kelemahan saya mohon maaf. Ikatnya segala yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan kita membaca bacaan tasbih kafarah serta surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.